137 Rohingya yang mendarat di Gampong Kuala Parek, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur belum dipindahkan atau dipulangkan ke laut untuk kembali berlayar. Rencana awal, etnis Rohingya itu akan dinaikkan kapal pada sore hari Kamis, 1/2/2024, kemarin. Keucik menerangkan, selama dua hari ini makan dan minum imigran Rohingya ditanggung oleh masyarakat Gampong, karena pihak UNHCR sampai saat ini belum mengirim bantuan apapun. Adapun lokasi penampungan, saat ini telah dipindahkan ke muara berdekatan dengan pemukiman warga agar bisa dijangkau. Lokasi pendaratan awal etnis Rohingya berada di posisi paling jauh dengan permukiman, dan aksesnya tidak bisa dilalui mobil, sehingga pemenuhan logistik terhambat. Ia menambahkan jika air sudah mulai pasang dan kapal tidak tersangkut, maka etnis Rohingya akan segera dinaikkan ke dalam kapal. Kemudian kapal itu akan ditarik oleh bot nelayan agar bisa berlayar.